sekarang, jangan lupakan kita-kita di Tapem ini. Dan satu ya hal yang prinsip. Sebuah perpisahan untuk keluarga persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Azri. Selamat menjalankan program bakti ya Bu. Terima kasih sudah menjadi teman baik, teman curhat, teman membimbing, teman mengarahkan dalam pekerjaan. Semoga setelah memasuki masa purna bakti Bu Aji sehat, amin. Punya aktivitas yang positif, tetap ingat kita ya Bu Aji. Halo buat selamat menjalankan masa purna bakti. Terima kasih buat segala kebaikannya Buati sama aku selama kita di Tapem. Semoga Buati dalam masa-masa purna baktinya bisa sehat selalu, panjang umur, bisa menikmati hari-hari gak harus bangun pagi seperti kita-kita. Pesan sih untuk Bu Aji ya, silaturahmi tetap terjaga. Ya syukur-syukur lewat cumi kering lagi gitu aja ya.
Buat Bu Haji yang hobinya bikin kita gemuk, sering-sering main kesini ya. Jangan lupain kita ya. We love you. We love you. Makasih Bu Haji. Makasih Bu Haji. Salam cinta untuk Pak Haji. I love you. Muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hati, selamat melaksanakan purna tugas. Dan selama ini yang saya perhatikan dan saya lihat bahwa Bu Hati di bagian tarum terus ya kayaknya. Dan ya mudah-mudahan lah dengan kiprah Bu Hati berhasil membangun gedung perkantoran, berhasil mengadministrasikan tugas-tugas pemerintahan di bagian pemerintahan. Dan ini juga menjadi sebuah catatan amal untuk kita. Dan purna tugas bukan akhir dari segala-galanya. Keluarga tetap menunggu Bu Hati untuk bisa mengopeni lah. Mungkin selama ini waktunya tersita dengan pekerjaan dan setelah purna tugas, anak, cucu itu menunggu Bu Hati untuk apa? Untuk bisa hidup secara bersama. Nikmati hidup di akhir masa ini dan selamat lagi, selamat purna tugas. Purna tugas bukan segala-galanya. Purna tugas masih keluarga dan keluarga yang bisa menerima kita. Terima kasih. Bila itu Bu Hati, assalamualaikum. Gagal lagi deh. Bu Haji itu kalau mau dia apa itu bisa? Nah, itu bikin Bu Haji jadi selalu sehat. Salam Leo, tapi lagi rekaman. Bapak kenapa sih marah-marah terus sama saya? Ini siapa yang lagi nanti ngurusin kita-kita ya buat nyemil-nyemil makanannya gitu? Selamat pagi para teman-teman. Dari pas salam... dan selalu menjadi panutan bagi pegawai lainnya dan selalu... dan selalu dari pandangan saya, dari perspektif pandangan dari Mbak Haji, jangan dulu, ya, tanya dulu.